karena kerja. Tetap makan ya. Nganggur harus makan. Biar apa? Di mana? Kita tim sapu bersih. Sapu bersih. Kita tanya kameramen kita nih. Bang, lagi ngapain sih? Tahu lagi ngapain nih. Katanya mau syuting. Enggak lah. Ngapain? Terus ngapain? Makan doang? Enggak, rese. Kreatifnya ngapain? Oh, Mail, gitu. Rese, Mail. Berdua. Oh, rese ya. Rese. Ya, udah, Mail, gak cepet. Coba, Sob. Akhirnya Kenta punya baju baru. Yeay. Baru beli. Ukurannya apa Kak kalau boleh tahu nih? Ukurannya sih ini L nih. L ya? Iya, cuman L-nya Asterix Obelix. Apa kau? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ogenki desu ka? Ogenki desu. Aku lagi siapin pamit. Pamit? Pamit. Mau pergi dong? Mau pergi dong? Pulang kampung? Pulang kampung. Tapi mahal. Tapi mahal. Gimana weh, audio aman? Aman, brother. Aman ya? Ngapain bang? Bikin kue adonan. Bikin kue apa? Bikin candi bang. Dari tanah liwet ya? Lihat, masa liwet nasi di liwetnya. Hari ini rasanya gue agak beda. Kenapa? Kok bisa beda? Gak tau nih, gue juga bingung. Tuh liatnya galak-galak senyum. Jadi ini ceritanya pada mau stop shop makanan, beauty shop juga, supaya nanti dapat detail-detailnya apa. Ya pokoknya gitulah. Ya. Terus. Tidak perlu cerita yang belum pasti. Ntar sekalian mau dikerjain. Oh, iya iya. Ada salah satu kita yang pulang kali ini, kira semua mau kerja ya, semuanya bakal menggalakin dia, menunjukkan dia, apalagi pampers-pampers lainnya. Orangnya siapa Don? Orangnya adalah Ismail Prabowo, anak dari Parung. Ini buat belanja ke pasar ya? Enggak, dicatetin. Buat apa dicatet? Itu yang udah diambil stock shoot-nya. Iya. Mbak Kenit marah-marah. Enggak, enak aja. Lu nanya. Dia nanya, Mbak Kenit marah-marah, Il. Begitu. Buat KTL. Gitu loh, emosi. Dia naikin tuh, Mael, Mael. Kenapa ini? Makanan di sini. Il. Oh aman lah, udah aman lah. Kok hari ini lu gak fokus sih? Enggak. Kenapa lu? Kok gak mulai-mulai syutingnya? Nih, semuanya udah pada ready. Ready daging doang yang belum nih. Palingan banyak. Berasa artis ya. Makanya punya manajer sama asisten. Nih,
mau persiapan. Persiapan opening dulu. Petualang besar, repot enggak tuh? Tuh. Repot. Waduh, tidur. Apaan yang tidur nih? Ngeri. Yuk. Nih. Gimana caranya? Asik. Hey. Nunggu nih. Dapat piring. Best, dapat piring. Yuk, standby yuk. Jadi makan tuh walaupun ngambil sepuasnya dalam sekali ngambil, nggak perlu ngambil banyak-banyak. Asalkan cukup ya udah. Ngapain juga kita harus ngambil banyak-banyak media? Segini aja udah cukup. Best. Kata makannya ntar aja. Pegang dulu aja, standbyin. Lu kenapa sih marah-marah mulu, Il? Gas mulu dari tadi. Payung main. Ini udah gua ambilin. Oh iya, makasih ya. Makasih ya. Iya, nih. Ini lu pegang ini aja. Makasih, Mail. Ininya nih. Iya, jangan marah-marah mulu dong. Senyum. Senyum coba. Senyum. Makasih, Kayo. Kau, Dio. Ready, standby. Yo. Masih kayu. Kan udah dipesan semua menunya udah ada di sini. Aku tadi ambil gini. Wow. Tumpengannya. Ya, ini namanya nasi tumpang. Sama nih gini nih. Iya, kenapa kok lama juga kayak gitu? Iya, karena kita makan di restoran Sunda, kebaratnya saung. Oh. Berarti besok kita makan di restoran Padang aja biar lu bawa rumah gadang. Jadi ini ada dipantau langsung oleh chefnya nih. Keren chef, gimana chef? Mereka makannya gila banget ya? Banyak banget. Banget ya, parah. Berapa menu nih? Ada kali 40 menu. Iya, semua menu ini. Parah, keren ya. Ini chefnya loh. Karena kerja. Tetap makan ya. Biar apa? Di mana? Kita tim sapu bersih. Sapu bersih. Many unbearable hours later. Ya kalau diam aja, Il. Apa sih? Ketawa sih kita. Lagi bercanda juga. Lu kesel sama gua. Itu melotot aja matanya tuh. Itu melotot. Dia takut deh. Minta maaf ya, kemarin ya. Malam minta maaf ya. Selamat. 1,8. Hah? 1,8. Editor outsource. Santai, Pak. Editor outsource. Meanwhile. Kuenya. Mana sih ini? Jadi ini ngapain, Kak? Kak, ngapain, Kak? Ngomong dulu dong. Kita kasih. Kita langsung kasih kue buat Mail. Ya,
kucing ini. Behind the